kita akan melakukan percobaan kimia bahan alam pada praktikum yang pertama, yaitu isolasi kafein dari daun teh. Sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah teh curah kering yang biasanya dijual di pasaran sebagai sumber kafeinnya. Untuk metode-metode yang digunakan hingga nantinya diperoleh kristal kafein murni, yaitu yang pertama reflux, yaitu pemanasan atau mereaksikan pada suhu tinggi karena kelarutan kafein meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur dari aquades sebagai pelarut. Kemudian yang kedua, ekstraksi cair-cair menggunakan metilen klorida. Yang ketiga, pemanasan biasa untuk menguapkan pelarutnya sehingga nantinya diperoleh kristal kafein tetapi masih ada pengotornya. Kemudian yang terakhir, rekristalisasi. Kita akan merangkai alat reflux. Perhatikan arah aliran air, air masuk, dan air keluarnya.
Thank you.